Apa yang ingin disampaikan sebenarnya? Jadi tadi Pak Wali Kota kan punya wacana apakah progres untuk memberi pekerjaan bagi para mantan pendorong sobat sebagai tenaga kebersihan. Nah, cuma yang tidak dijelaskan itu sistemnya itu loh, outsourcing atau tetap. Sedangkan teman-teman minta yang tetap, karyawan tetap gitu loh. Kan saya nggak bisa sepihak. Kalaupun nanti sistem kontrak seperti Jogoboro di UPD itu, bagaimana gitu loh, ini kan harus ada kejelasan gitu loh dari pihak wali kota gitu. Ini kan yang kedua ini kan surat kita kan nanyakan ke Pak Heru Purwadi kan. Jadi kan udah sebulan kita nunggu, nggak ada kepastian kapan mau ada di dialog, makanya kan kita datang ke sini. Nah itu cuma itu, kita nggak...